Kalau berdasarkan tadi bahwa pernah mimpi, kebetulan saya jadi guru, saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi guru. Yeah. Awalnya ya, saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi guru karena saya lihat guru itu sangat sulit. Karena yang bisa itu juga seorang guru, kebetulan kuliah tapi belum akhir ya. Yeah. Jadi itu saya yang berharap dan mungkin ini mimpi saya. Oh. Ibu saya berharap saya menjadi guru gitu, yeah, untuk menjadikan sebagai pengganti dirinya. Dan yang saya sebetulnya seperti bisnis tadi, karena saya tidak pernah bermimpi jadi guru, jadi saya awalnya tidak pernah punya rencana untuk jadi kreatif. Tapi setelah saya menjadi guru, alhamdulillah saya bisa berkreatif dari kesenian cerita. Saya pernah berjualan jualan cerita, jualan boneka dan segala macam. Mungkin itu apa sharing dari saya. Selamat buat ini. Tarik berdiri semuanya. Pegang pundak teman Anda sebelah kanan. Iya. Pegang pundak sebelah kanan. Pegang begini aja nih, samping gitu. Ikuti saya sambil menepuk pundak teman Anda. Halo teman. Saya senang di sampingmu. Hampir 2 jam gak kerasa ya. Terus sama Pak Deddy. Terima kasih Pak Nitya. Undang kami lagi ya. Undang Pak Deddy lagi ya. Terasa manfaatnya. Sekarang yang kiri. Halo teman. Saya juga senang di sampingmu. Asik sesi kita. Kita bahas mimpi, proses kreatif, sampai prestasi. Berprestasi yuk. Biar besok ketemu Pak Deddy lagi. Kita sudah jadi guru PAUD yang hebat. Yuk kita kerja yang benar. Supaya suami kita senang. Istri kita bahagia. Murid kita jadi orang hebat. Orang tuanya pada masukin anak di sekolah kita lagi. Sampai jumpa Pak Deddy. Dadah. Terima kasih. Wabillahi